Baik. Terima kasih kepada Karistu sudah menolong untuk slide-slide untuk slide nya uh, pada kesempatan kali ini saya menjelaskan mengenai kehamilan uh, pada remaja. Oke, okay, bisa next, Kak? Nah, sebelumnya uh, remaja merupakan penduduk, uh, menurut WHO, remaja merupakan penduduk yang usianya dari umur 10-19 tahun. Nah, menurut Menkes nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk yang rentan usianya dari usia 10-18 tahun. Sedangkan menurut BKKBN, rentang usia remaja adalah 10-24 tahun atau belum menikah. Masa remaja merupakan masa peralihan dari kanak-kanak di mana terjadinya masa pubertas atau puberti, di mana uh, periode ini terjadinya kematangan kerangka atau fisik tubuh seperti proporsi tubuh, berat dan tinggi badan yang mengalami perubahan serta kematangan fungsi seksualitas, ekseksual yang terjadi secara pesat terutama pada masa awal remaja. Nah, di sini merupakan masa peralihan dari masa remaja dari masa kanak-kanak di mana nantinya e, pada saat remaja ini mereka akan uh, memiliki dorongan seksual uh, atau memiliki uh, dorongan untuk memiliki hubungan dengan lawan jenisnya uh, yang dikatakan pada zaman sekarang itu uh, pacaran. Di mana nantinya um, anak-anak ya, remaja yang akan mengalami pacaran ini akan uh, mereka belum mengetahui bagaimana mengenai kesehatan reproduksinya dan uh, seksualitasnya. Nah, di sini juga terjadi bagaimana masalah seksualitas dan kesehatan reproduksi yang dialami remaja ketika remaja tidak mengetahui bagaimana uh, jati dirinya uh, terjadilah uh, pemerkosaan, seks bebas, kehamilan yang tidak diinginkan, terjadinya aborsi dan juga kehamilan dan uh, perkawinan dini dan juga terjadinya penyakit uh, infeksi menular seperti IMS dan juga HIV dan juga AIDS. Dapat kita ketahui bahwa eh, banyaknya kasus kehamilan pada remaja di sini juga ditampilkan bahwa banyaknya berita-berita kehamilan pada, eh, remaja pada saat kini. Seperti adanya bocah SMP yang diduga hamil muda, adanya eh, pada saat pandemi selama sekolah ditutup, kehamilan remaja meningkat tiga kali lipat di Kenya dan akan berisiko pada kehamilan usia remaja yang menyebabkan kematian ibu dan juga anak dicapai nih. Nah, apa itu kehamilan remaja? Kehamilan remaja merupakan kehamilan yang terjadi pada usia remaja di bawah 20 tahun. Nah, kenapa e, remaja ini tidak bisa tidak boleh diperbolehkan untuk um, hamil di bawah 20 tahun karena organ-organ reproduksinya belum berfungsi secara sempurna sehingga apabila terjadi kehamilan dan juga persalinan akan lebih mudah mengalami komplikasi dan juga menimbulkan risiko kematian 2, ke, 2 sampai 4 kali lipat dibandingkan kehamilan yang dialami perempuan pada usia 20 sampai 30 tahun. Menurut WHO, pada tahun 2018, sebanyak 12,8 juta kelahiran terjadi pada ibu berusia 15-19 tahun. Nah, BKKBN juga mengeluhkan tingginya usia kehamilan pada remaja di Indonesia pada saat ini. Bahkan menurut uh, survei terakhir dari DPS, melalui survei Demografi dan Kesehatan Indonesia SDKI tahun 2019, Angka kehamilan remaja pada kelompok usia 15 sampai 19 tahun mencapai 47 per 1000 kehamilan. Artinya, satu dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Di sini uh, ada statistik kehamilan remaja di Sumatera Barat menurut uh, data BKKBN Kemenkes, dan juga dari Dinkes Provinsi Kesehatan Sumatera Barat. Terdapat peningkatan kehamilan pada remaja di Sumatera Barat dari tahun 2018 hingga tahun 2023, di mana pada tahun 2018 ini terjadi 20 ribu kehamilan pada remaja di Sumatera Barat. Sedangkan pada tahun 2023 diperkirakan akan mencapai sekitar 25 ribu kehamilan. Jadi, kehamilan di Sumatera Barat ini, meningkat. Uh, masih meningkat pesat. Nah, data ini juga menunjukkan bahwa masalah kehamilan pada remaja masih menjadi masalah yang serius di Sumatera Barat dan perlu adanya tindakan dan juga pencegahan dari berbagai pihak. Kenapa remaja mengalami uh, kehamilan di bawah usia 20 tahun? Di sini juga dijelaskan faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama itu kurangnya ilmu pengetahuan di bidang kesehatan reproduksi. Nah, ketika anak remaja kita bertanya kepada orang tuanya mengenai hal yang tidak perlu dijelaskan hal yang dianggap awam oleh uh, orang tuanya. Yang kedua kemiskinan ketika uh, ketika uh, orang tua tidak mampu membiayai anaknya maka uh, keluarganya akan berpikiran supaya anaknya untuk menikah agar beban keluarganya sedikit berkurang. Yang ketiga juga uh, terjadi karena keluarga yang tidak stabil. Nah, ketika keluarga yang tidak stabil, seperti terjadinya KDRT ataupun orang tua yang mengalami uh, pisah atau bercerai, maka anak tersebut kurang mendapatkan perhatian. Maka, anak tersebut akan um, mencari perhatiannya di luar sana agar mereka mencari tempat kenyamanan mereka tersendiri juga terjadinya pengaruh budaya setempat ada um, ada suatu desa yang memang menjadikan um, ketika sudah remaja mereka mengawini um, menikahkan anak mereka dan juga uh, terjadinya uh, tekanan sosial uh, pada keluarga dan juga adanya pengaruh media karena kita ketahui bahwa pengaruh media ini sangat uh, sangat-sangat miris karena e, orang tua pada saat ini kurang melakukan kontrol kepada anaknya sehingga anaknya pengen tahu mengenai ini anaknya akan mencari di media sosial, kebanyakan anak akan mencari di media sosial sehingga akan e, terjadi penyimpangan apabila orang tua tidak mau memberikan penjelasan kepada anak dan e, mereka e, memahaminya dengan sendiri sehingga terjadilah hal-hal yang tidak e, kita inginkan nah eh, dampak kehamilan pada remaja yang pertama terjadinya komplikasi selama kehamilan melahirkan dan juga eh, kehamilan dan juga melahirkan ketika ibu hamil dan kekurangan gizi atau mengalami anemia maka eh, nantinya ibu juga akan melahirkan eh, anak cacat ataupun eh, bblr dan juga terjadinya kematian ibu dan bayi Uh, yang keempat, yaitu adanya terjadinya masalah kesehatan dan uh, juga gizi di masa depan, termasuk uh, seperti diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Dan juga uh, di sini, dampak kehamilan pada remaja juga mempengaruhi pendidikan dan karir mereka, karena pada saat uh, mereka itu hamil, tentu mereka tidak akan menjala menjalani pendidikan mereka lagi, da karena hal tersebut terjadi, maka remaja tersebut akan lebih banyak berkuras untuk uh, mengambil waktu mereka untuk merawat uh, bayi mereka. Bagaimana pencegahan kehamilan pada remaja? Yang pertama, kita bisa melakukan edukasi mengenai kesehatan reproduksi baik di tingkat keluarga maupun di sekolah. Yang kedua, adanya dukungan keluarga dan masyarakat untuk dapat terciptanya lingkungan yang kondusif bagi remaja dan tumbuh kembang eh, remaja dan juga eh, dan juga di Indonesia juga ada peraturan eh, perkawinan bahwa yang diizinkan eh, apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun baru boleh mereka menikah yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Baik, uh, sekian dari uh, Puja, dikembalikan kepada moderator.